القسم الثاني من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو محروم في نفسه لا يقل الفهم عنه ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولا يضر بالأنبياء والصديقين bermula pembahagian yang kedua daripada yang tersembunyi yang menegah diri oleh para nabi dan siddiqun daripada menyebutnya khafiyat itu ma yang dianya ma itu dapat dipahami pada dirinya tidak tumpui paham daripada nyama dan tetapi menyebut nyama itu mendatangkan kemelaratan dengan kebanyakan orang yang mendengar dan tidak mendatang kemelaratan dengan para nabi dan siddiqin. Hal-hal yang dipegang secara umum, terbagi kepada pada pembagian. Bahkan yang untuk tingkat menjadi kufur. Pembahagian yang kedua termasuk atas rahasia yang hanya pegang secara umum bisa dimengerti menjadi kecil hampum ada kepegah hampun menyo yang bahagian kedua menyo kepegah bisa dimengerti hana tumpui paham menyo hana tumpui paham artinya bisa dimengerti kan negai bahagian yang pertama ada kepegah pihantrum tetapi na efek samping walaupun bisa dimengerti kebanyakan orang dengar itu mufhum lagi yang lain mendatangkan kemelaratan artinya terfitnah terus mengitikat yang ken-ken dalam bidang agama para anbiya dan derajat yang di bawah anbiya yaitu siddiqin yang han bahaya ada kedengar ada dipahami karena makrifah para nabi dan siddiqin katuk bahakikat ditanya makrifah mendeng awaluddin makrifatullah makrifah dan kitab mazailai dan makrifah hakikiyah sedangkan mengenal Allah para nabi dan siddiqin katuk bak makrifah hakikiyah sedangkan kebanyakan mustami'in kebanyakan orang dengar lain di makam jahil sehingga bisa mengarahkan kepada kufur secara tidak disadari ataupun arif bisa mengerti tetapi
sukar untuk diberi pengertian. Orang yang sukar diberi pengertian kan hana mufhum, sama sekali mufhum, tapi sukar ya, dua macam. Macam yang pertama dari mengarah kepada kufur, macam kedua arif katanya bisa mengerti, tetapi untuk dapat mufhum katanya lagi tanya pemufhum anak min nyau rumah bahada kucet macam kono pegawin ka ke bek ka cici ke ngan kente ya kampung ni iji jo kente cici ba binti ada tajuk buku tak kampung ji binti ti imita yang kerja menyertanya anak-anak mi matah nak buka rumah beglet habang naik tak kira dunia papan tulis kanak-kanak punya juga itu. Menanti dua tejak ber, nak tejak ber. Prokodil baik kamu lah. Yang pantang digeti bau penyung lingan ni. Lah tu. Menanti utuh, letak di pulih, no? Tu bau utuh. Utuh yang ke ahli. Bahasa adanya bas pubos pubus bas yang orang yang pun tamu dalam bidang utuhnya ingatnya nana ngantumen tayu angko bek tayu muko yang lipat dia orang jendelanya pada ukuran yang tu berarti tablet tamu jendela tak pasang kahai lo kena iji kena kenurun kuha ibah utuh ibah penipat yang satu yang paling ubat pura benci dan boleh desi mili baik itu ukuran hanpah jendela payah menyebabkan kamu baca utara payah dinye awak panah diri nyo merupung akan nak ke orang selawah manyang kan. Yang berumbah contoh ke batuk bautuh na. Karena walaupun kau gelar dengan utuh, yang namun nabur yang halu dalam bidang mautuh. Maka gecak kesimpulan urang yang mengaduh dengan dunia nyah nabur. Dan orang yang bergaduh dengan ilmu yang akan menuju kepada makrifah Allah yang biasa hanik duit kepada tingkat makrifah masalah ketuhanan. Yang kejut, walaupun bahagian keduanya bisa dimengerti, hanjit disiarkan secara umum et para nabi dan siddiqin. Demikian maknanya dan bermula rahasia kekuasaan Allah yang ditegahkan yang menegah diri oleh ahli ilmu daripada menyiarkannya rahasia itu termasuk sebahagian daripada ini pembahagian. Di masalah kesanggupan Allah tentang menjadikan sesuatu yang hana gejak bahas hana gejak ngupro bahwek bahwek gede kupi yang lambat lego rupi sepintas mendeng dibicarakan hana dibahas secara mendalam. Pernah li nabi bakta bahura dikalan sebuah kelompok manusia tengah duduk membahas tentang masalah qadar qada dan qadar Allah
ditegur ni Nabi. Buka pelakunya. Nyan yang diperintah kata, diperintah semayang. Perintah merenung. Baik, berdalam dalam membahas masalah kadar. Oleh karena demikian, rahasia kadar termasuk ada kelompok yang kedua, maka tidak jauh dari pemikiran kitanya bahwa adalah menyebut sebahagian segala hakikat itu mendatangkan kemelaratan dengan sebahagian makhluk. Yang kalau rekru kan pubu urung. Ya pubu urung masalah hakikat kan untuk pintu baju badannya. Tiga dibuka selebar lebarnya. Dikembangkannya kadang kira nampak. Kan buka selebar lebarnya rekru ba'dul hakikat. Pegah sebahagian hakikat. Mudarat dengan sebahagian makhluk. Jadi anak pegah-pegah katanya. Orang yang katruk kenang kah katruk tu. Lagi orang mengkahwin tu. Atau baru tu kupul contoh lain hal. Dan menyonyak contoh jaga mandung kan. Orang kamu kahwin kagak rasa lah tak. Cima. Nak kejap duk bakal dia kupi kejap pegah. Yang ke contoh mentah. Orang yang katruk bak hakikat. Anak kejap kembangkan. Anak kejap pegah gak yang katruk. Bahkan itu pun dia orang katuk, gak yang kakasah, gak yang keramat, haib. Lagi habis, boh kerah dia tanya. Ya, so kita apa yang pergi elok jahil tu. Eh, tulis. Cuma, sehingga mati merupak, lupakah. Nyopak, tak lupakah. Kebiasaan mana? Kawai surah, kawai pegah, duduk, merupak dalam kita. Yang diyakilah juga, tak lupakah tanah kita. Ini ragu-ragu mundur anak pusing. Nah perbandingan ni hino mangat ni mula tadi ya. Haikap ba oleh teh atrabuno. Nah perbandingan seperti barang yang mendatang kemelaratan oleh sinar matahari dengan pandangan mata bapak-bapak semantung. Gelunti ya. Pulau semantung. Yang asai bro ipek aju ni. Begitu hidup mata bro syam dibeli. Hanji apa? Hanji sapu ke? Sapu jagat pun. Sapu, sapu. Handrang mata. Paduk macam ni modelnya. Yang rayut belum ti ya. Nyobut, temantung. Musang lah roh. Roh? Hanji operasi roh je. Yang tu dah ditanya tetamah mentang. Modali. Ketika sepintas tentang perbandingan takir ma'ruf berada dalam khafafis ta'irun ma'rufun binatang terbang ticim yang ka ma'ruf natabaktu contoh wakama dadurru riyahul wardi bil ja'li jual. Dan sebagaimana barang mendatang kemelaratan oleh wewangian daripada bunga mawar dengan jual. Jual binatang apa-apa banyak terungking. Banyak anak. Bapaknya terungking kerana jalet. Jalet terabai. Pulau, mana juga, mana nak lupa nanti, betul buat, karena biasanya buat nak tak peduli itu yang punan nan homik, terabe ada apa kaji benda. Yang binatang yang led lampu kan, khanafis itu, nak tugas hijinya, cungke ek lemong, yang untuk taparuh di tak minta tu minyak wangi dari bunga mawar yang berangkat tu berarti menyemantan untuk banyak terungking lah baik ya, lelut yang di binatang gantung minyak wardi.
kedua buat contoh. Yang dua hari aja, baik yang di keadaan di kurban nanti. Ju'al nau'on minal khanafis yudah rijul adra, binatang kecil yang tugasnya membongkar tai lembu. Eh lembu bertumpuk lagi kalau ya cik ya he jungan. Nah, mari semuanya baris. Nah, yang cungkih itu alih naik baju alih anak naik buah dah raja yudah rijul kanya putar. Man menyapa makna putar jak wing-wing elmo ka ai dia tak kelan ka diwing di rusak tumpuk yang rapi gede waktu itu elmo kan cukup rapi dengan serban tengku gede tugas binatangnya di sengkit di rela hingga sisa dia wa kaifa ya bu'undu hadza dan bagaimana jiuh buat pikiran kita nyo akan ini dan ken kita nyo bahwa semua kufur dan zina dan maksiat dan kejahatan semua kejahatan seluruhnya dengan qada Allah Ta'ala dan iradahnya Allah Ta'ala dan masyiahnya Allah Ta'ala hakun fi nafsi itu benar pada dirinya dan sungguh mendatang kemelaratan oleh dengarnya dengan satu kaum karena memahami dipuaham demikian di sisi mereka itu kaum bahwa sungguhnya kata-kata tersebut sebagai dalil di atir safih artinya hana betul hana terarah lawan rusdu dan nakid hikmah menentang dengan hikmah ketuduh hukum oleh Allah dan reda dengan perbuatan kejahatan dan kezaliman menyatakan sesuatu yang terjadi kehendak Allah naralah karena kalah sesuatu yang terjadi kehendak Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa saja yang kita kerjakan Allah yang khalqu wal ijad. Allah yang menjadikan. Ayuhu kepada bro. Ya. Nyan efek una. Ba oleh katanya menyan da begah tim betoi. Urang yang hantuk pikiran nanti jihu menyamanan dina pun dari Allah. Cuma cuba pun daripada Allah nyok surah mudarat dengan sebahagian kaum antara antaranya bisa dimengerti tetapi na efek samping kepada orang yang haik paham. Haik paham yang secara mendetil secara hakikat guna. Maka pegah sebahagian hakikat mudarat bagi sebahagian kaum. Yang contoh yang hakikat yang sebenarnya apa saja yang terjadi baik dan buruk daripada Allah. Megawa tu bak bro no, nya bak gak gaji tu. Bak bro megawa berarti tengok ana salah. Madinah epa kata gede-gede lei al bahkan yang nak kan, di kalangan orang awam. Bab-bab yang mau jaga tu. Urung-urung kan gedengar-dengar sikara. Sikarat mandum buat Allah. Duhu aja. Kufur dan zina maksiat mandum qada iradah masyiah Allah. Hakun fi nafsi yang benar pada dirinya yang bibutnya lagian. Dan sungguh memberi mudarat dengarnya dengan satu kaum karena dipaham demikian perkataan diwaham demikian perkataan di sisi mereka itu bahwa sungguh kun yang lainnya jika dari datir safih hana terpetunjuk Allah bagaimana dan nakid hikmah hikmah ditetapkan hukum hana merumput dan rida dengan kafir jika tak puas buat hana agak
wad dulmi dan buat-buat banding. Dan sungguh menyimpang Ibnu Rawandi dan satu kelompok daripada Makhzulin, kelompok yang dihinakan dengan misil demikian. Yang pendapat Mu'tazilah jawabnya buat maksiat kan kehendak daripada Allah. Ibn Fi Mandum ya, Mu'tazilah dengan Bu'adadiyun Najib Basariyun nah yang begahan agak pegar kepada zina dan maksiat dan hana boleh Allah Ta'ala gepegat iradah zina dan maksiat tak salah ya? Dan demikian rahasia qadar dikalau disiarkan di pelahir bapak orang awam tak pegah rahasia qadar Allah sungguh dipuaham li rahasia qadar menyekat tak pegah secara umum di sisi kebanyakan makhluk akal lemah. Karena pada pemahaman mereka itu daripada mengerti barang yang dipegada ianya barang akan demikian waham daripada mereka itu kebanyakan makhluk. Maka waktu kecok kesimpulan sebahagian hakikat kita pegang menyohanan diwaham haulain sebahagian tu yang bisa menimbulkan waham-waham yang salah hanya pegah payah song wajib song. Dan kalau jikun dia orang yang kun bahawa suh kiamat jikalau disebutkan akan waktunya kiamat dan bahawa sungguhnya kiamat itu sesudah 1,000 tahun atau lebih banyak atau lebih kurang. Sungguh ada ianya kun orang yang kun kiamatnya mejan itu bisa dipahami. Ipegah kiamat orang Jumaat tanggal bulan tahun bulan tahunnya hampuma mumpung dan tetapi tidak disebutkan kan hang disebut karena hampu ia tak yang pertama aja hang kepegah hampu mati kepegah nyok mumpung hai nyan atas tak nyok hampu kiamat tanggal bulan tahun bulan po bulan lah bulan 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 tak tak ke lima selahatil ibad han dipegah untuk kemaslahatan ditanya sebagai hamba dan karena takut daripada mudarat yang lagi surah baru menyokam jan kiamat bantu tangganya ditanya hana tak peduli tak boleh tak ibadah juga kepada Allah Ta'ala nak lefahlah lada urung maha geh belagenyan bermejam kiamat nak bek tapi kita boleh dan ibadah ke roda antina pana kepentingan diri sendiri gaknya macam dia ingat kegetanya lain banyak kata tepu pajang kiamat nak tak jauh ulang lau nak tak buka kedai lau nak tak sumbut lau hoi jak donya jawab hancur hana so hancur hana so tak dibirli camat-camat hana lekan tu kakau ah hana lekan tu si sekolah hana siapa hana eh jid lagi ni
na kemaslahatan lembat apakah panjang kiamat hanabi jeh di urang pribadi gaknya senang tak kaji ibadah nak fikir tak boleh pane antina ke dro ke mantang fikir hanagepu gak nyangga nyan tanpu gak am tu eh na urang jak belang pane ber kabe ii ana ii pam pam mung pe mana atau ingkran kah na ii dan pudip gah kah na gahli kabe tajak pudeh na mengka kaitok kedek urang kalang sunji bandu yang kejir menyenyang haik tak pahami tanya bet tapi yo firo tu ana pun ana tanya tak karau tidur dah ana si dengan ber mandum belah insyaallah pada ke bentik lah kampung dah ibu kira pada hai muka mandum masa pun yang no tak baca kita belah mudah-mudahan mudah kepadanya kiamat masih jauh menyoka kebuka tangan dia oh fail tulul amadu lamalah masa tunggu lagi okay, masa waiting list eh? Masa tunggu lama dan apabila dianggap lambat oleh jiwa akan waktu siksa sedikitlah oleh perdudinya urung kahai jambu trip masa hanai jambu-jambunya kena tak dulu ini menanti kiamat kamu jantangai tapi trip menyoka trip urung kena tak peduli disalong kepada berbuat maksiat dan sebagainya dan mudah-mudahan kiamat itu adalah hampir pada ilmu Allah subhanahu ipegah tangai di uhda mendang dalam ilmu Allah kata karena dianggap mantang je oh orang bebas dah di hati senang-senang aja dengan dunia di hati karena je oh mantang kiamat dalam ilmu Allah kata dan jika lo disebutkan akan dianya patokan kiamat sungguh lari raya lah khaufnya nyalah tak katurah pun ni berpaling manusia daripada segala pekerjaan jauh belang nali bukakan Tuhan nali dan anjulah dunia yang kala turah fahadha makna lawik jajahat maka bermula ini makna lawik jajahat jikalau kuat dan sahih maka adalah ianya makna contoh begini pembahagian yang kedua no, ada yang bisa dipahami tapi efek samping mudarat kepada sebahagian urut yang lain yang kecontoh adalah kayaknya maju masalah waktu kia kapan kiamat yang tersebut menyetrip urung hanai paduli ilai ke kiamat kerja di mana menyokato yang hanatoli kerja sapu klik-klik mana taubat kepada Allah efeknya hancur dun dunia bermula bahagian yang ketiga itu bahawa adalah sesuatu dengan sekira-kira dikalau disebutkan secara gamblang sungguh dipahami orang dan tidak ada padanya kemalaratan dan tetapi dikinayahkan darinya daripadanya barang di atas jalan istiarah dan isyarat supaya adalah jatuhnya barang dalam hati urung dengar itu lebih biasa, lebih ghalib dan baginya barang itu ada kemaslahatan pada bahawa dibesarkan jatuh demikian pekerjaan dalam hatinya seseorang. Bahagian kelihatan daripada atra yang ditonton hanya pegah menyata pegah secara terang-terangan bisa dimengerti oleh orang dengar dan tidak ada melarat tetapi anggap pegah hanya secara terang-terangan dipakai kata-kata kina
kinayah pakai majaz, majaz isyarah, ada kala dengan isyarah. Kepa gepakai secara kinayah, rupanya nah hikmah lain supaya mefintok dalam arti orang dengar menyata pegah secara sare han gap dalam arti mumpul, tapi menyata pegah secara kinayah nyan mefintok dalam arti, tapi kan mandum orang bisa mengerti. Contoh seperti barang jikalau berkata seseorang, longkalan tengku pulang gegantung paun ringgit bak takua bui. Yang kalau game boleh ha. Nama anak kina kinayah. Maka dikinayahkan dengan kata-kata tersebut daripada mengembangkan ilmu dan membangkitkan hikmah kepada ken ahlinya hikmah. Tapi buat orang sabah ilmu yang gaknya ken ahli dalam bidang ilmunya, yang sabar lagi tak gantung pau ringgit bataku bui. Lagi pegah secara terang-terangan. Nyampu kaya kubur. Ilmiahnya kan bak tengkunya hidup. Kan bagaknya hidup. Kurang lain je. Maka bermula orang dengar kata-kata gantung paun bak taku bui buno. Kadang-kadang ditaju kepada fahamnya akan lahir lafaz. Biasa orang kan nak kaya tekedi kemajaknya je. Allah hakikah aula minan majaz ka ditulis baik ke majaz ile tak faham kepada hakikat. Dan bermula orang yang tahkek apabila dikalan dan diyakin bahawa sungguh demikian manusia tidak ada bersertanya permata dan tidak ada di gampung gaknya bui. Tidak hurun permata tan menyonai tangan pi tangan bro encin pi encin gyo eh? Hana permata bui pi hana kampungnya urung yang lagainya han dipahami secara zahir lah tafat tafat tanah cerdik cerdik urung yang muhakkik guna untuk mengerti rahasia dan batin daripada apa buno hana dipahami secara zahir, secara zahir lafaz na makna yang betulnya menyorong cara. Maka ahwateka lagenya na lebih kurang manusia pada demikian kan memandung tentu bak bisa memahami kepada makna yang dimaksud, makna batin dan makna rahasia. Dari ini surah berkatalah pensyair rajulani khuyatun wa akharu haikun mutaqabilani ala samak. Yang buat ilah a'zal lazala yang seju zalika firqah mudabbir wa yukhitu sahibuhu siyabal muqbil. Dua dua uragam tidro urang cemecok dan tidro de umana haik raja.
Nah, haikun. Imangan mana ada bu haik kan gemaru urung ukura urung raja kan tidur cemcok tidur temerat kalen jire karagu yang berjalan dengan melaka. Kemana tuan ke iya? Berjalan dengan melaka. Oh ya, iu babah tumpang. Nah dua-dua ragam tidur tukang cumco tidur tu urung tumpang tumpang ke iya. Menghadap oleh kedua-duanya alas simaki bintang. Bintang al-awali uyan al-awalu ukuran lo longgalau dalam yang Allah belum mutaqabilani alas simakil a'zal berhadap kedua-duanya dua-dua uragan bunuh diati bintang al-a'zal nah lebo yang ibarat sama ibina sama il awal langit lapis yang pertama simakil azal la zala yunsiju zaka kirkatan mudbir wa yukritu sahibuhu siabal mukbil kalam aksal samakil azal orang yang tak bersenjata ya bintang berhadap kedua-duanya dia ti bintang najmun nayirun bintang yang bersinar al azal orang yang tak bersenjata senian senantiasa disujo oleh si itu akan dijabro yang berhadap-hadapan dan dicop lirakannya akan ija yang berhadapan. Yang makna le turah nauke gentu yang kagelah makna le. Fa innahu abara maka sesungguhnya pensyair geibarat ia yang pensyair daripada sebab samawi berbicara tentang alam langit dan alam bumi fil ikbal wal idbar pada berhadapan dan membelakangi dengan peribarat
dengan dua draw ure agam yang bekerja kedua-duanya. Menyata kalian secara lahir lafai, urin cemcok kan, bakal dia gugeng kilang kan, tidak tu gedang gedumpan tumpang. Padahal yang maksud pensan irinan urusan langit naik peke na ipelike, dan ini nak kembali kepada takbir dengan untuk satu makna dengan satu surah yang dikandung ianya surah akan in makna atau misalnya in makna. Gena pegah sabah tujuan, tetapi dengan sabah gambaran yang bak gambaran tersebut dikandung in daripada tujuan yang gena pegah langsung ataupun hana langsung misil. Dan diantaranya takbir daripada makna dengan satu surah yang mengandung in makna atau misil ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal masjida la yunzawa minan nukhamati kama tunzawal jildah alanna. Bahwa sungguh masjid sungguh dipeliharakan daripada dahak sebagaimana barang dipeliharakan kulit di atas apui. Yang saban makna dengan ada syair lirik karena pada kejadian Rasul watena tamu dalam masjid nekalan kena arah kiblat di hadapan gesa muda. Apakah hal seseorang kamu menghadap ia akan polnya maka di geneh di hadapannya yang hasil dari Nabi puwakah kasimayang kehadap kiblat kamarit dengan po oh na geneh uke kardah sama dengan kan tarudah di hati Allah karena getanya dalam sembahyang tengah munajah dengan Allah yang bawa-bawa Islam laginya urahan ampun lo dengan baca fatihah kamu ni puruh juga ni ni bab ke umur ke ngomong baca sembahyang yang kengkana makna tu ya hadapan menyebuno ba cerita urang temecok dan urang tumpang ke yang nah berhadapan dan membelakangi hina apa nampak nak kena bakal mesti asimatu jamak di sumur artinya penopak ibunya langsung al azalu sumulatul ini ya mau balik imanan hina simak najmon inan azalnya bintang simak penumpang rame azal warame adakah cinta seseorang kamu bahwa menghadap Allah dalam munajah semayang maka diludah dahak pada hadapannya nyen ke Nabi bahwa semua masjid sungguh dipeliharakan daripada dahak sebagaimana barang dipeliharakan kulit jati hapui. Padahal kamu lihat bahwa semua halaman masjid tidak ada dahak.
dan bermula maknanya syair, bermula maknanya hadis itu bahwa sungguh roh masjid keadaannya masjid itu dibesarkan dan diludah daha dalamnya masjid menghinakan baginya masjid, maka berlawananlah makna masjidiyah yang berlawanan, ia akan api yang tidak bersambunglah, yang tidak sampailah api akan seluruh juzuk kulit. Yang haban secara zahir bisa dimengerti makna, tetapi yang maksud hinan kinaya. Watetakalan dalam masjid hanagana berarti pat tapudu haba nabi buna. Tujuan haba nabi buna masjidnya hanalaya tarudah geneh, karena masjid punya kehormatan menyerta ludah geneh dalam masjid menghinakan masjid yang makna yang dikinaya. Dan menancitlah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak ditakut oleh seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahawa gerobah li Allah akan kepalanya akan kepala keledai. Hadis ini hanaya ke awai kabedah kah dengan imam tinggal dibalik ulai kah jika ulai keli yang haba secara zahir bisa dipahami, tetapi yang maksud kelege mutulis wa dalika min haitsu surah, dan bermula demikian baturah gerobah keulai kelide di segi rupa lam yakun katun, tidak terjadi sama sekali mulai jid dunia sampai enohat cukup le urang awal gebudah daripada tengku umum tengku umum madu urang mandal ulai-ulai urang mandal ya hana berubah ulai jadi kelide wala yakunu lam yakun wala yakunu menyoi tamang lam ulikut buka ulikut tamang lam buka alihnya alihum benar doa ho ulikut hana terjadi uka pi tidak akan terjadi yang teh yang uka teh ulikut berdepat kera nak ketingat dia hai lam lialit walam yulat ibang ngelam nafi nan nombor tahu mungkin. Walakin min haisul makna huwa ka'in, dan tetapi di segi makna itu terjadi. Yang hana terjadi min haisul surah. Bahkan terjadi di segi makna, karena kepala kelide tidak ada bagi hakikatnya kepala, bagi warnanya kepala dan bentuknya kepala. Yang dimaksud Rasul Himar yang dalam hadis kan hakikat ule, kan warna, kan bentuk sapu kan bal likhasiyatihi, tetapi bagi khususiat kelidah yang maksud hinan iaitu bangai ulo-ulo. Arti menyertanya tak pubedah ulai awal daripada tengku imumnya bangai dan yang pala jamaah nali ulo-ulo pun tanit tajalun mayang perleho lo ikut tengku imum. Oh kejadian musabakah tengku ya yang kelak nanti ni tanya kan lagi tulis aju hana ini tanya uro akhi yang kapalih takik surah idunya hana ikhi lemuri ikan sampai awal kebudahan anak lagi. Hai urut akhirat tu, kasih ngap aju. Kata fonis lagi yang, padahal tidak maksud secara lahir lafaz. Maksud hinan adalah makna kinaya, pertanda kita nyawa bodoh. Dahrat bodoh, pala 27 hanali. Karena
bila terjadi satu-satu hal yang makruh di segi berjamaah, gadah pahala jamaah. Gadah bertentangnya mentang, kena hormat tolong, kena heret. Ya kan? Bertentangnya mentang, kena pahala jamaah. Bak lain, ikut, buka menyokap betul ilam, kena lah. Ya, kena patah. Hei, dia tak kena berganti, macam mana? Tapi menyertai kubur urun awam baik tak pegang anak dia ke dia kelider wa man rafa'a rasah qabla al-imam faqad sara rasuh rasah himarin fi manal balada wal hamki. Dan seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka sungguh jadilah kepalanya kepala kelider pada makna ya, ken pada surah makna bangai dan ulo'u ulo. Wahwal maksud dan dianya bangai dan ulo'u-ulo itulah yang dimaksudkan daripada hadis ketiadaan maksud bentuk kepala kelidai yang dianya itu merubahkan makna. Kita ubah makna daripada maksud. Karena setengah daripada abih ulo'u-ulo urim bahwa di pesapat di antara ikut dan antara maju. Kalau surah mana? Ini ikut ilmu. Ternyata dalam pelaksanaan bermusabakah dengan ilmu. Fa innahuma mutanaqqitani. Maka basuh keduanya ikut dan takadum berlawanan. Dan hanya saya dikenalkan akan bahawa sungguh ini sir di hati khilaf zahir adakala dengan dalil akli atau syar'i yang tahu jabuh makna lagi tanya nah rahasia bak lafad yang disebutnya nah makna yang tersor menjadi nopu ikan tersirat bukan yang tersurat. Nah tadi secara akal ataupun secara syar'at. Adapun dalil secara akal, maka bahwa adalah petanggungnya lafai atau zahir itu tidak mungkin. Nyata taknya. Secara lahir itu mubah ulai orang ke ulai kelideh, karena mungkin dah pernah terjadi. Contohlah ilah. Seperti ke Nabi SAW, kalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Ati urang mu'min jidu antara dua anak jaro daripada lele anak jaro Allah yang bersifat rahman. Ya. Lanjut. Secara zahir Allah menganak jaro yang mengakibatkan serupa Allah dengan makhluk. Karena jikalau getanya koreksi daripada mamandu mati urung muiman mulai Nabi Adam sampai kiamat, maka hana getanya pendapat dalam artinya nakan anak jarau tajak bedah urung mendum dan kalau nak anak jarau Tuhan berarti getanya itu benar antara dua anak jarau hana. Maka dimaklumkan bahwa sungguhnya kalimat tersebut kinayah daripada kudrah. Mana najarohinan? Kudrah Allah yang dianya kudrah itu rahasia daripada kata-kata asabe dan roh asabe yang tersembunyi. Dan dikinayahkan dengan kata-kata asabe digelantorkan kudrah karena demikian anak jaro lebih raya dari nisbah mantap dalam hati pada pengertian sempurnanya kekuasaan Allah. Mekata pegah antara dua anak jaro jitu hati kitanya berarti sangat berperan kekuasaan Allah untuk adu hati kitanya. Yang tujuan diibarat dengan baina asa bu'ir rahman.
Karena sesuatu menyata balik-balik dengan jarak orang kan bagai akan balik. Wa min hadzal qabil, dan daripada ini pihak pada kinayahnya daripada iqtidar, kinayah Allah daripada kekuasaan Allah, kun Allah Ta'ala, innama qawluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Hanya saja kun kamu bagi sesuatu apabila kamu iradahkan sesuatu, bahwa kamu kun baginya kun, maka ada ya. Maka bahwa sungguh zahirnya kata Allah tersebut itu muntane. Kan mungkin Allah gejakkan kun kepada sesuatu yang kena benar. Bahkan muntane, karena kun Allah kun, jika ada ianya kun itu khitab bagi sesuatu sebelum wujudnya, maka dianya itu mustahil. Karena sesuatu yang ma'dum tidak bisa memahami ia akan fitab. Nah, hancur. Mereka sesuatu yang golongna dikun li Allah kun mangat na, mustahil. Sesuatu yang golongna kan hanya bisa dikhitab, khitab kepada yang ka mawujud, yang ma'dum tidak bisa dikhitab. Berarti Allah bangai jakun kun kepada yang golongna mangat na. Hasil yang haitanya kan bagah haju hai lomna dukung ku nak nak habis nyan sepintas han alam tak pegat kajian maklum tidak bisa dihitam fahuwa mahalun, maka kenkun kepada yang goh lomna mustahil, karena sesuatu yang maklum tidak bisa memahami ia akan hitam. Dan jika ada harta yang tasil sehingga menjunjung tinggi perintah menyokana je diimtisal menyogolongna putah kitab, nah itu mah imtisal menagolong nyan tekedi gekeun kepada yang golong. Nah, dan jika ada ianya kun Allah kun sesudah wujud, maka dianya yang kau wujud terkaya daripada pernah. Atakana kepegunaan bandua kegolamna hansa kita ke yang kana tidak ada faedah. Ucin dalam Quran mengkuperuan. Dan tetapi tatkala adalah ini itu kinaya kan bibit nakun kun kinaya kepada cepat terjadi secepat kun. Yang lagi-nya juga item pun kerana itulah lihat kalau nak yang tulis nak gantung agak orang gantung keluar pun nak tuan. Dia belum baca bahawa jahat kadang-kadang atau apakah nak belum tak ada mengerti tahu maka mengerti nak kem kau dia belum lagi-nya juga dalam Quran kana tetapi kan ubi ubi but hana kun kun yang palau nalu dengar orang semua kun kata Allah saya kun kata Muhammad dia kerja lo kerana umi lun maknik lun berat tak sakit-sakit ubu-ubu lun jakmi rata urung merajah patna urung merajah jakmi duduk buat urung merajah jak buat menteri maknanya doktor pada payah tak yang medan doktor milu anak menteri. Dan dengar dia kun kata Allah, saya kun kata Muhammad. Oh, tak buat dia siapa tak? Orangnya hana kun Allah kun yang na kinayah kepada cepat terjadi secepat kata-kata kun. Berarti Allah semoga dengan kun. Ngapa dia? Kudrah menyenangkan kan kamu balik. Allah berarti hana li sifat kudrah yang na sifat kun.
ka ahli la murung tumbo gepara antara kun dengan faya kun kata Allah faya kun kata Muhammad Allah auka fi nufus fi tafhimi ghayatil iktidar tatkala adalah ini kinayah lebih mesintop dalam hati pada pemufum si abih-abih na kesanggupan pengertian daripadanya Allah sangat sanggup undila ilaiha dipalingkan kepadanya kinayah hangge berahli Allah menyogene puna sesuatunya si akan cukup cepat kananya hana tak mentah menyo tak pegang dengan pun fayakun kamu dah bawa urut nya nama dah bawa dia kamu naik le baik baik pertambahan kita nyongan go yang kepegah lagi nya walau hai tim lom lam pikiran itanya yang tim kan benar ke nak na hai kun faya kun ada kun kun na ju berdahai Allah Taala agak tak lepu ke benar per detik nak kejadian kan berarti Allah ke menati aju kun faya kun kun faya kun kun faya kun eh faya kun hana kun mendang kun 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 lagi detik je maju kakak ni juga amal mudrak bisyari fahwa ayakuna ijra'uhu ala zahir mungkinan adapun sesuatu yang diperdapatkan dengan syarat bunuh akli bunuh dalil akli jino dalil syari pada pahaminya kan lagi lahir lafad maka dianya syarat bahwa adalah pelakunya kata-kata dia zahir itu mungkin secara lahir na kun kun kan mungkin cik walakin nahu yurwa annahu urida bihi ghairu zahir dan tetapinya pekerjaan diriwayat orang dalam tafsir kun fayakun bahwa semuanya pekerjaan dimaksudkan dengannya kun akan kenda zahir tafsir-tafsir mengatakan hana kun seperti barang yang warid pada tafsirkan Allah Ta'ala ya, kalau contoh andala minasama ma'an fasalat au diatun bi qadariha al-ayah keputun li Allah daripada langit akan iya maka ililah alua iya na ili alua ili bi qadariha dengan kadarnya alu hingga akhir ayat dan bahasuh makna mak fino umana iya huwal Quran kagak tu andala minasamai ma an Quran baik nak fikir anak pergi fikir anak pergi fikir bagaimana pergi dengar wa makna al-audiyah yang kulu makna alu hati dan bahawa sungguh sebahagiannya daripada ayat-ayat Quran buah alua alua ba'an alua itanggung syai'an yang banyak ya. Dan ba'annya alu sedikit dan ba'annya alu tidak menanggung akan sesuatu wat zabat misrul kufri nau ke ayatnya nah zabat kenusan juga umpama kufur dan nifak fa innahu wa in dhahara wa tafa ala ra'sil ma fa innahu la yasbut maka bahwa sungguhnya zabat kuboh kuboh iya zabat darawiyah ini ya, dicontohkan kinayah kepada kufur nifak walaupun nampak dan iterbang dia tu iya kuboh kan yang ada iya jak lagi kuboh riya maka yang namanya kuboh itu tidak tetap hilang membangka bicah riya kuboh-kuboh nama holi dan kuboh yang iya dia tu iya biasa aja gada hana tetap kan cocok dengan kufur dan nifak wal hidayah allati tanfa'un nas dan kusur petunjuk yang manfaat akan manusia tetap. Hanagade, yang ke maksud daripada
ayat anzala minas sama imaan fasalat au diatun bi qadariha. Ma Quran au diatun hati manusia. Fi hadzal qismi ta'amuku jama'atin. Dan sabit pada ini pembahagian diperdalam oleh tabuh jamaah. Naurudahke rupanya. Bago yang kedua yang model-model kun faya faya kun dan model duputren iya ili alua pu kata ke fa awalu ma warada fil akhirah, maka ditakwi oleh mereka itu jamaah barang yang datang riwayat di kejadian di nanggro akhirat daripada cengnya. Kena lang hadith na ceng uro akhirat na titi dan lain keduanya wahua bid'atun. Padahal dianya itu bid'ah, yang menurut pendapat kelompok. Idlam yungkal dalika bitarikir riwayah. Karena tidak dinakalkan akan demikian dengan jalan riwayat. Dan yang ta'wi, ta'wi bid'ah. Karena hanya riwayat yang bid'awi. Dan pelakunya hadis datih lahir itu tidak mustahil. Kahana mustahil buat Allah Ta'ala tinggal nak ceng, tinggal nak titi keput tajak tak takwi. Takwi yang dilakukan oleh sebuah kelompok bid'ah. Saya jibu ijra'ahu ala zahiri. Maka wajib pelaku hadis yang menyatakan nak ceng nak titi uro kiamat datih akhirnya apa ya takwil. Jadi gura li lado urang karena na ayat yang perlu kepada makna lain kan secara zahir pak-pak yang merupa gering mandu lain. Ha ya, takwil mandu. Gendali guna na yang kan maksud secara zahir kinayah. Bak yang hana perlu takwil ya takwil yang kehinan merah-merah. Allah.